sa Masop Lul. Oi, Ja. Lu ada kuliah enggak? Enggak ada nih. Lapar enggak lu, Ja? Makan yuk. Lapar nih. Ayo. Bersih, Ja. Gua enggak pegang apa-apa tadi di kelas, cuma pegang pulpen doang. Ye, yeah, tangan yang kelihatan bersih belum tentu bersih dari kuman. Ah, awal sih bohong kali lu. Ye, yeah, masa gua bohong sih? Kalau udah diare masih mau bilang kalau gua bohong. Walah, ya udah gua cuci tangan dulu dah. Lah, kok dimakan juga sih? Ya lah, tanggung harus suap doang, Ja. Ya udah yuk, cuci tangan yuk. Lah, kok lu cuci tangan kayak gitu sih? Lah, emang salah gitu? Ya salah lah, udah gak pakai sabun lagi. Sini, gue contohin cuci tangan yang baik dan benar. Liatin ya. Mari kita cuci tangan, nyalakan air keran. Air mengalir, basahi tangan. Pakai sabun supaya bersih. Bye-bye kuman. Mari kita cuci mandi sebelum makan pagi, siang dan malam hari. Bye bye semua kuman. Emang kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun? Ya biar kuman dan bakteri yang ada di tangan lu nggak berpindah tempat ke makanan yang lu makan, terus masuk deh ke dalam tubuh lu. Nah, sabun yang kita pakai itu akan membunuh kuman dan bakteri di pH tersebut. Oh gitu. Makasih nih bro. Ya udah, yuk makan. Ayo. Alhamdulillah. Aduh. Kayaknya ini leher gue sakit banget ya. Rasanya sampai ke pundak-pundak. Apa tuh? Gak tahu nih bro. Baru-baru kali ini kayaknya. Gara-gara mampar terus kali. Nah, emang ngaruh ya? Ya ngaruh lah kalau posisi nasiumnya gak tepat. Gak tepat kayak gimana tuh? Coba gua mau lihat posisi gue kayak gimana lo main game. Nih, kayak gini nih posisi gua. Ya pantas posisi hidup lu salah. Emang harus banget tegak, ya nggak capek tuh terus-terusan tegak? Ya haruslah, posisi duduk bahkan berdiri yang baik itu ya tegak biar badan lu nggak bungkuk. Oh gitu ya, terus gimana dong biar tubuh gue seperti sedia kala lagi? Lu harus sering-sering pemanasan bro biar otot-otot lu nggak kaku. Yang penting olahraga teratur dah pokoknya. Waduh, gue jarang banget lagi olahraga. Gimana badan lu mau sehat, mau bugar? Orang olahraganya jarang.
Males bro, nggak ada temennya soalnya. Ya udah, ayolah bareng gua setiap hari Minggu sore kita jogging dah. Wah, boleh tuh. Ayo, ayo. Ntar udah, gue mau nanya nih, biasanya sih kalau jogging itu berapa kali dalam seminggu? Kalau anjurannya itu dalam seminggu itu bisa 3-5 kali, perharinya itu 30 menit minimal. Ya udah, nanya tuh, jogging lagi, ayo. Udah nih, coba gue liat jam lu. Oh, udah 30 menit nih. Udah, sehat nih, sehat dulu. Tapi bro, bukannya olahraga itu dapat menurunkan berat badan ya? Lo lihat aja tuh orang-orang yang kepengen kurus itu malah olahraganya itu ketat banget gitu ya. Jadi olahraga itu bukan cuma buat orang gemuk atau kurus doang. Jadi orang kurus pun harus tetap olahraga, karena olahraga itu bisa menekan nafsu makan juga, terus melancarkan peredaran darah. Nah, dengan peredaran darah kita lancar, nah jadi organ-organ yang membutuhkan makanan ini akan terserap dengan baik. Oh gitu, oke, gua paham nih. Jadi bukan cuma buat orang kurus ataupun gemuk ataupun tua atau muda, jadi yang sehat pun harus tetap olahraga. Terus kalau misalkan gua olahraga nih, berarti nafsu makan gua itu bakal bertambah gitu. Terus berat badan gua bakal meningkat. Itu. Nah, benar. Jadi dengan kita olahraga, nanti berat badan bisa meningkat, terus nafsu makan bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Sini olahraga dah. Siap. Otw lah. Kita order timbangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton YouTube Hima Gizi UHAMKA dari awal hingga akhir. Ini juga bisa nih, begini. Semoga apa yang kita berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya Reza Syahwaita, Ketua Umum Hima Gizi periode 2018-2019, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.